apa yang aku gak bisa. Oh, jadi cita-citanya semua orang tuanya mempersilakan anaknya untuk memilih pengen jadi apa. Niko, apa kabar? Mau sapa dulu ke teman di sini. Niko, aku mau tanya ke orang tadi ya, pengalaman kamu untuk ikutan di Thank you.
15 menit dari sekarang. Dan ini bener loh, real ya. Bener banget, banyak orang berkomentar mereka yakin mereka beneran masak tuh. Soalnya kok presentasinya itu kayak chef yang udah andal gitu, yang di hotel-hotel. Tapi emang kayak gitu. Ini lagi masak. Lagi masak. Presentasinya juga luar biasa gitu ya. Ya, benar sekali. Dan kita lihat dari perubahan mereka masuk galeri sampai sekarang. Masuk ke galeri sampai sekarang? Yep. Nah, oke. Kita lihat. Kadang-kadang ada gak sih yang kalau misalnya nih, kita ngomongin kalau di belakang layar ya. Ada gak yang nangis? Ada kalau ada yang nangis potong. Oh. Hampir gak kelar. Mereka gak nangis. Oh gitu. Tapi namanya tetap anak-anak. Nah, terus sekali lagi juga. Teman-teman tahu gak? Mereka tuh memasak semuanya. Perawatannya seperti senior ya. Yep. Bahan baku yang sangat sulit. Kita lihat mundur ke belakang, ada gak? Kalau ke belakang... Gak ada ya, kayaknya mereka aman-aman aja ya. Aman-aman aja, mungkin seafood kali ya, mereka belum familiar. Seafood ya? Iya, kerang-kerangan gitu. Kalau kalau seafood masaknya juga gak boleh terlalu matang juga, ya, gak boleh overcook juga gitu ya. Benar sekali. Oke. Kayaknya kalau aku di rumah ya, kalau nonton tayangannya ya, kayaknya aku lihat mereka kayaknya masakannya susah semua. Gak bisa. Tapi kita lihat mereka semua jago. Nah, ini kita lihat juga. Kita akan turun dan kita akan tanya-tanya ke bawah dengan para peserta. Ya, kita akan lihat sejauh apa mereka sudah memasak. Nah, kita mau tanya-tanya di sini. Thank you.
gitu. Oke, silakan Zidane. Dan teman-teman boleh agak mundur sedikit. Dan kita lihat Nicole ini memasak fish and chips with French fries. Ini ikan yang dipakai ikan apa nih, Kong? Dori. John Dori. Dori. Oke. Kalau biasa kita sebut ikan dori ya, kalau di Indonesia ya. Oke. Nah, Nicole, ini saus saus yang dipakai saus apa nih, Kong? Campuran mayones tomat ya. Oke, kita lihat Nicole sedang membuat ikannya lagi digoreng. Wow. Dan kemudian Alain. Alain enak gak tuh? Enak. Enak. Kayaknya kamu hobinya pasta ya. Dia kayaknya sukanya pasta. Ya. Dan baik nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama yang ada di sini. Coba, karena ini mau tanya kamu siapa namanya? Siapa yang pilih Zidane? Jangan pilih Nicole. Revo. Garam sama lada dan terus kemudian digoreng biasa aja ya.
Jangan overcook juga. Gak boleh overcook juga. Gak boleh. Aku kok ngeliat kamu masak kok keren banget sih. Ya ampun. Kamu belum punya pacar kan? Oke. Nah Zidan, berarti sekarang yang sering masak di rumah mama apa kamu nih? Lebih sering kamu. Oke, yang biasa masakan favorit keluarga di rumah apa sih? Apa ya? Ikan gurame goreng. Ikan gurame goreng yang terbang gitu. Kamu bisa buat di apa ya? Dibikin dibentuk kayak terbang gitu, baru di deep fry. Ada wajan khusus nggak sih kalau misalnya pengen bikin gurame terbang? Kalau gurame terbang wajan khususnya nggak ada. Tapi kalau bikin gurame terbang itu harus pakai wajan yang dalam. Soalnya dia perlu minyak yang banyak banget. Waktunya tinggal 2 menit. Oh my god, waktunya sisa 2 menit. 2 menit. Kita tunggu. Nicole. Udah kelar ya, tinggal taruh presentasinya aja di meja. And... Revo gimana Revo? Kita lihat. Oke udah Revo. Dari restoran ya. Revo bisa keren banget presentasinya. Wah masa loh. Sampai. Oke. Ditulis dong, tanda tangan.